Sebuah jalan raya umumnya dikendalikan oleh lampu lalu lintas dan rambu-rambunya. Faktanya, ada beberapa jenis persimpangan jalan di berbagai belahan dunia ini yang dibuat tidak biasa. Seperti jalan yang berada di Dallas, Texas, Amerika Serikat bernama The High Five Interchange. Jalanan ini adalah jalan bebas hambatan pertama yang dibangun dengan 5 tingkat di kota ini. The High Five Interchange dibangun pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2005. Jalanan ini dibangun untuk menggantikan jalan layang yang dibangun pada tahun 1960. Bentuknya yang unik membuat The High Five Interchange disebut sebagai The World's 18th Strangest Roadway atau jalanan paling aneh di dunia. Jalan ini memiliki ketinggian setara dengan gedung 12 lantai, 37 jembatan permanen dengan desain tak biasa, yang didukung dengan fitur konstruksi yang cukup rumit. Jalur ini merupakan jalan terpadat di Dallas. Fakta berikutnya adalah jalan tol yang dapat menembus sebuah gedung. Jalan tol di kota Osaka ini sangatlah luar biasa, karena jalan tersebut dapat menembus gedung yang berada di lantai 5 dan 7. Jalan tol ini merupakan jalan tol yang memiliki panjang 293,3 km. Faktanya, jalan tol ini merupakan bagian dari Hanshin Expressway, yaitu jaringan jalan tol yang menghubungkan 3 kota di Jepang, yaitu Osaka, Kobe, dan Kyoto. Uniknya, pihak pengelola jalan tol ini merupakan penyewa tetap pada lantai 5 dan 7 di gedung tersebut. Tahukah pemirsa, ternyata awal mula pembangunan jalan tol ini dikarenakan pembangunan sebuah gedung pada tahun 1983, di mana pembangunannya diberhentikan oleh pemerintah setempat. Namun, di satu sisi lainnya justru sudah selesai dibangun, sehingga muncullah solusi jalan tol ini menembus gedung. Pihak pemilik gedung menggunakan tiang penyangga ganda dan juga sebuah struktur melingkar yang digunakan untuk menembus jalan tol. Tahukah pemirsa, ternyata Pan American Highway merupakan jalan tol terpanjang di dunia. Jalan ini disebut terpanjang karena terbentang dari Alaska di bagian utara Amerika, menyusuri Meksiko, hingga berakhir di bagian selatan Chile. Jika di total, tidak kurang dari 25 negara dilintasi oleh jalan tol ini. 17 diantaranya adalah ibu kota negara-negara Amerika Latin. Jalan tol ini memiliki jarak mencapai 47.516 km. Fakta lainnya adalah ternyata bagi sebagian warga Amerika Latin, Pan American Highway disebut sebagai jalan sutra. Jalur ini dapat menghidupkan akses ekonomi antar negara-negara di benua tersebut. Uniknya, meskipun jalan ini merupakan jalan tol terpanjang di dunia yang melintasi beberapa negara, ternyata tidak ada satupun negara yang secara resmi mengklaim bahwa Pan American Highway merupakan bagian dari jalan sebuah negara.